Malam ini aku lembur, loh. Lembur mengerjakan mobil wuling juragan dari kota. Juragan dari kota ini, kota mana ini? Kota Jakarta ini. Ini menggunakan paket audio JBL, paket harian, follow. Paket harian JBL dan boxnya ini box custom, box kotak tapi di custom pakai ring donat seperti celengan dari Cilengsi kemarin, dikasih RAM segi 5 juga. Jadi biar aman, soalnya ini bosnya ini sering bawa barang penuh. Jadi harus kasih pengaman untuk subwoofernya pula. Pilarnya ini warnanya ini oranye sama kuning. Oh, api. Ini jahitan ininya kuning. Benangnya kuning. Sangat rapi, Bolo. Nah, sini ada Kang Yus. Lah ini, Bolo. Ini audio yang ntar kita pasang. Ini ada head unit DHD, Bolo. Head unit DHD 10 in. Nah, 10 in, Bolo. Tulisan yang disini. Mana tulisannya ini? Tulisannya ndak ada, Bolo. Coba kita lihat. Wapik jos. Lah, wapik jan. Tuh, wipis ya, guys. Lo api ejon mulus atau wipis lo. Ini belakangnya nih, belakangnya ini kayak ada karbonnya nih, model-model karbon. Nah, sini colokan RCA-nya, colokan ini lo, maksudnya colokan ini ada sikring-sikringnya 15 ampere bro. Jadi sewaktu-waktu misalkan salah nyambung setrum ini otomatis putus ini siklinya. Ini DHD. Ini udah ada GPS-nya. Kalau ini antena radio ini kayak ini. Antena radio. Sekarang aku sudah bawa meteran polo. Bagi bolo-boloku yang penasaran kalau 10 in ini berapa sih, berapa senti, ini tak ukur, Bolo. Coba kita ukur. Untuk layar itunya saja ya, Bolo. Hampir 12 senti. 12 senti lah, Bolo. Terus kalau lebarnya, kita lihat. Lebarnya sekitar 22. Tuh, pas 22. Jadi ini sangat besar sekali, Bro. Ini head unit ini sangat universal, universal, bisa buat mobil apa aja. Buat di rumah juga bisa, Bro. Nah, buat di rumah juga bisa, nonton bioskop apa-apa ini bisa ini. Tinggal nyolok wifi-nya saja sudah nyala. Siap. Tapi ini mau nyalain ini harus masukin email dulu. Jadi kamu bikin email dulu, apa email kamu yang lama, kamu masukkan sini baru digabungin sama wifi-nya. Mantap loh. Kamu lihat dong, tipis. Loh. Nah, terus ini Bolo. Ini ada kabel soketnya ini. Nah, ini kalau ini buat setir. Oh, banyak ini speaker nih. Putih, putih ini, putih strip hitam sama putih polos itu speaker hijau, abu. Speaker polo. Kalau mana ya? Kalau ini strip langsung kuning, strip langsung. Kalau yang merah ini ACC hitam min. Hitam min
background. Loh. Loh, kalau ini antena remote biru. Semantap loh, cus. Dapat kabel USB juga loh. Jadi ini dicolok dari belakang pula, dicolok dari belakang langsung ditancapkan USB. Nah, ini RCA-nya. Kamu lihat ini campur bahasa Cina ya, Rek. Bahasa Cina ya. Nah, ini sudah lengkap ini. Ini bisa output video juga ini bisa. Output videonya sudah ada. Ini video out itu. Video out. Sudah mantap loh ini. Jus. Satu ini ada GPS. Loh, GPS. Lah ini polo. Lah ini kamera mundur ini polo. Ini buat kamera mundur loh. Kamu lihat. Agak jelas kayak kena lampu. Terus ini pakai JBL. Pakai JBL. Ini JBL yang apa kira-kira? Wih, ini ya. 1210D. 1210D mantep ini. Joss. Loh, oleh stiker barang loh. Alamak, joss banget, Pak. Wih. Tendangannya joss ini. 12 in double coil sama double magnet polo. Lah, double magnet 1 2 in double coil. Lah, 1 2 double coil polo. Ya, yang ini yang disebut double coil ini. Kalau double magnet ya ini 1 2. Oke, polo. Lo wattnya ini. RMS-nya 250. Wattnya 1000 watt. JBL made in Jerman, Harman. Lo face coilnya lo 1 mili nih, 1 mili lagi, 1 in ya 1 mili. Sub JBL ini dibuat geberan cakep banget lo, tapi diharuskan pakai monoblock. Tapi ini rencananya mau diangkat dengan power ini lo, audio boost. Kita coba ntar suaranya kayak gimana. Audio bos kita buktikan lagi bungkus box. Kita sambil rujakan, ada rujak tuh, ada rujak, ada jambu, ada pencet apa itu, mangga, ada mangga, ada ananas, ada dondong, dondong ada nih. Tuh, dondong ada, jambu, lengkap loh, solatnya juga ada nih loh. Buat begadang lumayan. Nah, ini pelapon Dragon NTP belum saya review. Ntar kalau sudah ada lampunya saya review ya. Tutorial ngulitin ngasih lem di ring subwoofer ini, donat tuh, donat boxnya ini sangat besar bro. Untuk JBL ini pasti mantep, dalamnya juga rapi. Ini ada tutup ininya bro, ada tutupnya. Ini bahannya Falcon, kulitnya Falcon namanya. Kalau ini Ambitech, tuh beda. Sama ini jelas beda, tuh jelas beda. Untuk tahan keawetannya lebih bagusan Ambitech. Nyerap lemnya sangat joss. Ini Kang Yus lagi ngerapihin tulisan grafiran ini, bro.
Kita lihat, ini mau dinyalakan lampunya belum? Seberapa cantiknya, seberapa gantengnya, kita lihat belum? Waduh, tapi ini ketoran aku deh. Tapi ntar bisa diredupkan, ntar kita kasih alat belum? Kita kasih alat, jadi bisa redup ntar ini. Oke. Sangat terang banget ya. Mantap cuy. Tapi ini terang banget ini. Ntar kasih alat ini. Dipisah ini kasih alat. Ini juga kasih alat. Jadi bisa diredupin belum? Sudah cantik banget, konsepnya bagus. Masuk dengan warna hijau. Orange ketemu hijau, kuning lah. Masuk banget. Just, mantap jos. Kamu yang pingin ini silakan langsung saja WA sini ke WA. Buat jerakan NTB, tunggu kedatangan plafon kamu dan jerakan Kalimantan dan Magelang, tunggu ya bolo, sabar, kita bikin yang paling bagus, yang paling rapih pokoknya, dikerjakan oleh tim kita, Bung Iwan. Ai. Oke, sangat jos sekali bolo. Ini pakai box universal, tapi ini lebih besar ukurannya, terus depannya ini di custom. Tapi ini ntar dikasih jaring belum, dikasih RAM segi 5 biar lebih aman. Soalnya bosnya ini sering bawa barang. Kalau bawa barang belum, bosnya ini gak tanggung-tanggung. Sampai penuh sampai atap belum. Makanya ini dikasih jaring biar aman belum. Untuk speakernya ini, seperti biasa pakai Intersys. Nah, ini crossover-nya, polo. Wow. Tampilannya sangat ganteng, jos, indah banget. Akhirnya polo, mobilnya sudah sampai jam setengah dua ini polo. Jam setengah dua ini baru diinstalasi, ini bisa sampai pagi dan bisa sampai siang. Tadi bongkar-bongkarnya pintu lumayan susah. Semua dari head unit juga lumayan susah, keras semua. Sampai ini gak bisa lepas nih. Ini juga, ini patah ini. Rata-rata patah, tuh patah semua. Patah. Nyopot frame-nya. Ini variasi listnya samping-samping. Nyopot ini juga setengah mampus, lumayan susah pula. Ini mau di mal bikin frame head unit wuling. Oke pula, untuk subwoofer JBL ini aku pakai 4 ohm karena ini masih pakai power 4 channel, jadi nggak terlalu digedein ohmnya. Kalau pakai 2 ohm kasihan powernya cepat panas. Ini double coil, double magnet. Ini kalau double coil ini pula, ini min, ini plus. Ini min, min plus, ini juga min plus. Sudah siang ini bolo. Sudah pagi jam biru, jam 7 ini. Ini belum selesai, tinggal ngerapin ini. Apa itu, kamera mundur sama ngerapin ininya, perkabelannya bolo. Sudah pagi ini. Tim kerjanya cuman Bung Iwan saja ini. Makanya lama. Terus bikin frame itu bolo, frame head unitnya itu lama banget itu. Menghabiskan waktu bisa sekitar 4 jaman sendiri itu.